Oke okay guys, sorry banget. Jadi tadi itu sebenarnya guys ya, sebenarnya gue udah rekam layar HP gue, tapi tiba-tiba aja pas gue pencet, okay, selesai ya kan, pas itu selesai gitu kan, ya ternyata gak ke-save guys ya. Jadi sorry banget, jadi yang ke-save itu yang pas gue mulai ulang lagi yang kedua kalinya. Nah, aduh sorry banget nih guys ya. Jadi gue cuman upload yang pas bagian keduanya aja, dan untuk facecam yang kedua aja ternyata itu tidak kerekam. Aduh sorry banget nih guys ya. Jadi kemungkinan gue bakalan upload tetap yang ini, tapi nanti kemudian hari gue bakalan main lagi. Sayang banget sih, itu sayang banget guys. Kenapa terus total-total tuh gue main 30 menit, kalian bayangin 30 menit. Aduh on banget ya, tapi ya udahlah, biarkan yang berlalu berlalu lah ya guys ya, kita harus move on ya. Dan gak usahain besok gue bakalan lebih HP ya, gimana gitu ya, kayak agak kesel gitu ya pas gue mau ngedit lah. Tapi ya udahlah, kita move on aja guys ya. Gak apa-apa ya, gue kalian cuma lihat gue main 15 menit dan gue dari mic keberapa tuh, gue udah nggak pakai mic gue, asal gue pakai mic gue tuh. Jadi kalian bisa denger gue ngomong apa. Tapi kayaknya kalian juga bakalan lebih enak dengarnya kalau misalkan gue nggak pakai mic juga sih. Jadi sorry banget, ini durasi mainnya cuma 15 menit. Jadi tuh yang pertama itu karena gue mainnya itu yang pertama guys, yang pertama ya. Yang pertama itu gue mainnya udah main nih. Tiba-tiba aja facecam gue tiba-tiba ke mati. Mati sendiri guys ya. Mati sendiri karena memori gak mencukupi gitu kan. Ya udah, gue unpause lah. Pas gue matiin lah rekaman HP gue ini. Nah gue gak sadar kalau misalkan itu gak ke-save, dan gue langsung aja lanjut kedua. Terus gue lanjut kedua, malah justru yang facecamnya gak kerekam guys ya. Gak kerekam, kayak kesel gitu loh. Gak kerekam, malah justru yang ini yang kerekam dan masih ke-save. Itulah derita jadi YouTuber guys ya. YouTuber gaming apalagi tuh lebih. Padahal gue gak mungkin kan, gue cuman kasih facecam ya gue doang. Oke deh, gitu aja lah yang gue mau kasih tahu. Kesel banget gue. Udah, pokoknya besok gue bakal bikin video lagi khusus bersama guys. Oke deh, kayaknya gitu aja. Dan kita akan nonton video gue. Okay guys, jadi sorry banget tadi ke pause karena tadi HP yang buat facecam ini tiba-tiba aja ke unpause sendiri karena memori tidak mencukupi. Jadi kemungkinan 2 kali lagi atau 3 kali lagi gue bakal selesai, karena juga tadi udah lumayan 14 menit ya, total-total aja juga bisa tidur 20 menit. Jadi sebenarnya ada satu film lagi yang gue mau bikin, cuman gue mau selesai ngedit, tapi gue juga pengen banget